ke peranan tak mengatasi dibunyikan tinggi manggut yuk keputro batu pocok para matur kejirat dibusurkan di ikut sering manggut yuk ilmu diri batu dicek ke peranan tak batu ngayong korong kawulong rencara dibunyikan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Puswan Sobat Pasar, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Buat sobat-sobatku dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya review suasana di Desa Seragi, yaitu dalam acara nonton wayang kulit. Dan seperti ini sobat ya, kondisi keadaan di pedesaan ketika ada tontonan wayang kulit ya. Banyak sekali para warga masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pagelaran wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sobat berjumpa lagi bersama Blusuan Sopo Pasar ya. Siden Borga. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Buat sobat-sobatku dimanapun berada, bahwa pada kesempatan kali ini bersama Blusuan Sopo Pasar yaitu review tentang suasana malam hiburan yaitu nonton wayang kulit biasanya di Desa Seragi ya, malam hari ya atau sampai selesai, soalnya biasanya untuk para penonton di desa ini sangat. Dan di sini bintang tamunya Niken Salindri. Seperti biasa sobat ya, setiap ada pagelaran wayang kulit di desaan tentulah suasananya sangat ramai sekali, banyak sekali para pedagang kaki lima juga para pedagang-pedagang yang lainnya. Seperti suasana pasar malam sobat ya, jadi banyak sekali. Ini adalah salah satu pasar dadaan karena waktunya memang untuk tapi hiburan di sini para desa ini sobat ya, seperti ini satu, karena ini adalah dua, hiburan musiman ketika ada hajatan, karena di sini pada umumnya masih dalam acara bersih desa ya, jualan-jualan atau mungkin hajatan yang lainnya atau hajatan manten atau apa. Yang jelas kopi ya, biasanya ketika ada hiburan ada wayang kulit seperti ini satu atau dua yang tutup. Oke sobat ya, yuk simak videonya sampai selesai. Wah lah, FB jadi mending ya. Lima ngewu loro. Yo Mas, syutingin Mas. Syutingin Mas. Viral lah kok. 5.000 dapat 2. Terbanyak. Nanti itu jual-jual kayak seperti ini Mas. Iya, ya itu campur lah. Ponggai dhewe akeh. Gawe pring grok-grok wis dadi kok. Ilang kemarin.
Dari kipo toh? Di mana? Ada toh? Nanti aja. Oh. Engkau ya tutup. Itu eh? Oh iya. Bukan nih, alat pijat. Kopi ya nih. Wah, bagel-bagel. Ini parti. Apa yang bisa berak, apa yang bisa kerja, jadi peranatan yang atasnya dibujikan tinggi panggut ya. Ibu-ibu, keputra gaduh kocok para matur, kecil lagi diserikan di ikut jadi panggut ya. Ibu diribadi jadi peranatan, bagi ngayong di korong awlo, mencara ikut gaduh si putih, soal ikut atur pari daun, dan keputra gaduh kocok. Teman-teman di mikro, omok di gaduh gaduh. Pak kiri. Zamane iki wis beda karo biyen. Yen wong padon biyen nang eta biyen iki kewajibane mung masak, macak lan mangan. Nek dino iki wis beda. Bedane kok nopo? Wes akeh buktine nek jantung manut dia nek bisa dadi pengayomane para kamu. Iki sing bakal tak tindakke. Sing denger saiki Budi Srikandi, aku bakal semang ana negara Ngastina. Bakal matur nang ngarsani Kakang Prabu Duryudana. Negara Ngamarta sing dino iki dadi cengkremane para kula bakal tak jaluk. Budi Srikandi arep semang nang Ngastina nyuwun baline Ngamarta sing dadi cengkremane Siwa Duryudana. Apa Budi ora ngerti? Ora ngerti kowe iki kabeh.